Yo guys, kembali lagi di channel saya dengan saya Johnny Chan. Jadi hari ini saya akan sharingkan sebuah aplikasi namanya Fruit Match Storm, teman-teman. Fruit Match Storm ini, aplikasi ini masih tergolong baru dan yang download masih 10.000 orang lebih. Mumpung masih yang belum tahu dan masih yang sedikit download, mending jangan download, teman-teman. 10.000 orang ini sudah kena prank. Kenapa saya bilang prank? Lihat nih. Ini aplikasi di luar nalar. Nah, jadi kita hari pertama saya dapat 800.000, hari kedua dapat 16 juta, teman-teman. Wah, gampang banget kan dapat duit segini. Nah, terus penarikan minimal 8 juta, teman-teman. Nah, oke, teman-teman. Jadi cara mainnya ini sangat simple, sangat unik sekali. Kita cocokin ini. Kita tarik ini, tarik garis. Nah, jadi ini tarik garis dua gambar yang sama. Nah, oke. Ini belum apa-apa disuruh tarik uang mulu nih, teman-teman. Nah, jadi ini kita tunggu. Oke, teman-teman. Jeruk. Oke, jadi cara mainnya lebih kurang begitu. Sangat simple. Dan sekali setiap level saya langsung dapat 800.000. Mantap sekali, teman-teman. Baru main saja langsung dapat ini 30 juta lebih. Nah, ini kok nambah terus ya nih. Gak ngapa-ngapain nambah terus uangnya. Loh, kacau nih. Wah, kacau nih, teman-teman. Belum. Gak ngapa-ngapain nambah terus. Ini di luar logika. Masa baru main berapa menit, baru main 1 menit, 2 menit udah dapat 33 juta nih. Gak ada logika ini, teman-teman. Nah, jadi ini seru juga sih dimainkan, cuma ini aplikasi ini gak bakal bayar. Oke, teman-teman, gak mungkin ini gampang banget dapat duit, gak mungkin, teman-teman. Terus ada free spin. Nah, sekali spin langsung dapat 1,2 juta. Aduh, kepalaku jadi sakit nih, teman-teman. Nah, oke, jadi saya akan bahas bagian penarikan. Katanya sih bisa GoPay, OVO, Dana, dan ini PayPal, teman-teman. Nah, jadi ini saya penarikan 8 juta, disuruh masukin akun penerima. Oke, akun penerima, teman-teman. Nah, ini 8 juta. Begitu kita tarik, ada pemeriksaan. Pura-pura diperiksa. Padahal ini pas penarikan, kita lihat pas penarikan. Gak bisa ngapa-ngapain, teman-teman. Gak bisa ngapa-ngapain. Nah, katanya ini jaringannya bermasalah. Nah, kalau jaringannya sukses, pasti disuruh bayar biaya platform Google. Jadi banyak aplikasi kayak gini, ini cuma penipuan, teman-teman. Kalau disuruh bayar, demi dapat 8 juta, jangan dibayar, teman-teman. Kalau disuruh bayar, jangan dibayar. Ini penipuan. Kita diiming-imingin 8 juta lah, terus 12 juta lah, 20 juta lah. Tapi mereka masa suruh bayar gitu ya. Mending jangan bayar, teman-teman. Langsung uninstall saja, ini tipu-tipu. Nah, itu developer mau nipu kita, mau hipnotis kita, jadi mau ambil duit dari kita doang, tapi mereka nggak berani bayar. Jadi ini aplikasi sangat scam dan sangat penipuan, jadi jangan coba-coba dimainkan. Oke, teman-teman, jadi semoga yang saya infokan, semoga yang saya sharingkan itu semoga sangat bermanfaat. Jadi teman-teman jangan lupa di like dan di subscribe dan ditunggu video saya selanjutnya. Terima kasih teman-teman sudah menonton video saya ini. Ingat, aplikasi ini cuma penipuan, scam.